Selamat pagi dan selamat sejahtera, kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Seperti biasa, bagi anda yang masih lagi belum subscribe channel ini, bantu saya subscribe supaya anda akan dapat lagi video pembelajaran yang menarik pada masa akan datang. Baiklah, bagi murid yang masih lagi belum menulis ejaan pada hari ini, sila tuliskan ejaan mengikut kepada aturan yang telah cikgu sediakan di sini. Mari kita masuk pada pembelajaran pada hari ini dan kita akan belajar pada bahagian C, iaitu karangan. Seperti biasa, sediakan buku teks Bahasa Melayu, kertas testpad dan juga buku perbendaharaan kata. Untuk buku teks Bahasa Melayu, sila buka muka surat 124, Lai Tong Xiemen, Ta Kai Ke Pen, Yi Pai Er Si Si Ye. Dan kita akan masuk pada unit 24 bersama-sama menjaga alam. Dan tajuk kecil bagi pembelajaran pada hari ini adalah kembara dalam keindahan. Baiklah, kemahiran yang murid akan pelajari pada hari ini berkaitan 5.1.2 I Tian U Tian I Tian E, memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul. Jadi, objektif pembelajaran yang murid akan pelajari pada hari ini berkenaan murid dapat menulis sebuah karangan cerita pengalaman kembara dalam keindahan dengan menggunakan kata nama khas daripada gambar. Dan di sini cikgu telah berikan contoh kata nama khas pada bahagian manusia, haiwan, benda dan tempat. Manusia seperti kita, nama kita seperti saya, Yusof. Dan haiwan, nama dalam cerita yang kebiasaan digunakan seperti si comel, sang rusa, si kerbau dan sebagainya. Untuk benda, contoh kita ada telefon bimbit, apakah jenama telefon bimbit kita? Seperti Samsung, Redmi, iPhone dan sebagainya. Dan untuk tempat, tempat tinggal kamu, nama tempat tinggal kamu seperti di Pontian, Batu Pahat, Johor Bahru, Segamat dan sebagainya. Berikut yang cikgu nyatakan merupakan kata nama khas. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, cikgu nak tunjukkan sedikit gambar tentang Genting Highland. Ada beberapa tempat di Genting Highland yang murid perlu kenal pasti dan dalam peta yang cikgu tunjukkan ini merupakan kata nama khas seperti Resort World Genting, Genting Sky World, Patron Genting Highland, Sky Avenue, Skytropolis, First World Complex Parking. Berikut merupakan contoh kata nama khas. Mari kita masuk kepada buku teks bertajuk Kembara Dalam Keindahan. Dalam gambar di sini telah dinyatakan untuk perenggan yang pertama, iaitu pada cuti penggal yang lalu, Encik Zakaria, Puan Aminah serta anak-anak mereka, iaitu okay, sila sambung untuk perenggan yang pertama. Dan diberikan juga pada perenggan yang terakhir, selepas 3 hari di Genting Highlands, mereka pun pulang. Mereka sampai di Kuala Ketil, Kedah dengan selamatnya. Jelas di sini kita ketahui, untuk karangan pada hari ini, kita dah tahu pembuka ataupun pendahuluan bagi karangan ini, iaitu pada cuti penggal yang lalu, Encik Zakaria, Puan Aminah serta anak-anak mereka, iaitu dan kita sambungkan saja untuk perenggan yang pertama dan juga perenggan yang terakhir pun telah diberikan daripada buku teks. Mari sama-sama kita bincang bagaimana cara untuk membina perenggan yang pertama. Seperti biasa, untuk karangan cerita, cikgu akan gunakan 4 perenggan ini. Teknik 4 perenggan. Perenggan pertama, bila, dengan siapa, pergi mana atau buat apa. Tujuan pergi ke satu-satu tempat atau tujuan buat sesuatu aktiviti. Untuk perenggan yang kedua, orang yang pergi itu mereka lihat apa, apa yang mereka nampak dan apa yang mereka dengar. Dan untuk perenggan yang ketiga, apakah yang mereka buat semasa mereka
di sana dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Tetapi untuk hari ini, cikgu akan tekankan pada bahagian perenggan 1, perenggan 2 sahaja. Kerana seperti yang kita maklum, dalam gambar di sini hanya dinyatakan tempat-tempat yang mereka melihat sebelum mereka sampai di Genting Highland. Dalam gambar di sini juga dinyatakan perenggan yang terakhir, iaitu perenggan yang keempat. Jadi untuk hari ini kita hanya masuk pada perenggan 1, perenggan 2 dan juga perenggan keempat. Mereka tidak nyatakan dalam buku teks, tidak nyatakan apakah yang mereka buat di Genting Highland, apakah aktiviti yang mereka buat semasa di Genting Highland. Kerana kita mesti ingat untuk kemahiran yang kita pelajari pada hari ini berkenaan kata nama khas. Jadi perenggan 3 dan juga perenggan yang keempat tidak perlu ditulis, kerana perenggan 3 tentang buat apa dan perenggan 4 telah diberikan jawapan. Mari sama-sama kita pergi pada perenggan 1. Pada cuti penggal yang lalu, Encik Zakaria, Puan Aminah serta anak-anak mereka, iaitu okey, kita boleh nyatakan, kita bincang bersama-sama siapakah nama anak mereka. Okey, yang pertama, nama yang telah dinyatakan kata nama Encik Zakaria dan Puan Aminah. Seperti biasa, ingat balik cara untuk membina karangan jenis cerita dimulakan dengan bila, iaitu pada cuti penggal yang lalu. Dengan siapa? Siapa yang pergi ke Genting Highland? Encik Zakaria, Puan Aminah serta anak-anak mereka, iaitu okey, kita boleh nyatakan nama anak mereka seperti Irfan dan Ifah. Mereka pergi ke mana? Mereka ke Genting Highland. Dan apakah tujuan mereka pergi ke Genting Highland? Mereka pergi ke Genting Highland untuk bercuti. Okey, bercuti sambil menikmati keindahan tempat tersebut. Mari sama-sama kita semak jawapan. Pada cuti penggal yang lalu, Encik Zakaria, Puan Aminah serta anak-anak mereka, iaitu Irfan dan Ifah, telah pergi bercuti ke Genting Highlands. Tujuan mereka bercuti adalah untuk melihat keindahan Genting Highlands. Sebelum tiba di Genting Highlands, mereka sempat menginap di inap desa Batang Kali. Sebelum mereka pergi ke Genting Highland, dalam gambar tersebut jelas memberitahu kenderaan mereka, kereta Encik Zakaria, berada di inap desa Batang Kali. Boleh lihat di sini gambar kereta Encik Zakaria. Okey, pertama mereka pergi ke inap desa Batang Kali dan selepas itu mereka meneruskan perjalanan lagi. Untuk perenggan yang kedua, cikgu telah terangkan kepada kamu. Sila nyatakan apakah mereka, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Dan untuk yang kedua, mereka telah berjumpa dengan satu sekatan jalan raya yang dibuat oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Alam Sekitar dan Polis Diraja Malaysia. Dan semasa di sekatan tersebut, okey, mereka telah melihat dua orang pegawai, okey, Haman dan Liang Ke Kuan Yin. Okey, dua orang pegawai polis iaitu Sarjan Nazri dan juga Inspektor Firdaus. Dan ini adalah pada perenggan yang kedua, iaitu melihat apa atau mendengar apa. Pertama, mereka terjumpa dengan sekatan jalan raya yang dibuat oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Alam Sekitar, Polis Diraja Malaysia. Dan mereka juga berjumpa dengan dua orang pegawai polis, iaitu Sarjan Nazri dan Inspektor Firdaus. Mari sama-sama kita semak jawapan. Kemudian mereka meneruskan perjalanan untuk ke Genting Highland. Mereka telah melalui sekatan jalan raya oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Alam Sekitar dan Polis Diraja Malaysia. Dua orang pegawai yang mengawal sekatan itu dikenali sebagai Sarjan Nazri dan Inspektor Firdaus. Ini bagi perenggan yang kedua. Jadi mereka pun teruskan perjalanan setelah mereka melepasi sekatan jalan raya dan mereka telah terjumpa dengan stesen kereta kabel Genting Highland. Sekiranya kita lihat di sini, untuk pergi ke Genting Highland, mereka perlu naik ke arah kiri. Bangunan yang banyak di sini. Jadi mereka akan berjumpa dengan dua tempat, iaitu stesen kereta kabel Genting Highland dan juga
Balai Polis Gotong Jaya. Pada bahagian sini ada beberapa lagi contoh kata nama khas seperti Institut Aminuddin Baki, Hotel Sri Malaysia, Strawberry Park dan satu lagi pada bahagian di sini. Okey, tetapi mereka hendak ke Genting Island. Jadi kita gunakan sahaja dua jenis kata nama khas di sini. Sekiranya kamu nak masukkan juga pada bahagian sini, boleh. Mereka telah terserempak, mereka telah berhenti di satu bulatan. Okey, di bulatan jalan dan mereka melihat satu papan tanda yang menunjukkan Institut Aminuddin Baki, Strawberry Park dan juga Hotel Sri Malaysia. Okey, kamu boleh gunakan cara itu, tapi cikgu lebih mudahkan kamu gunakan sahaja jalan untuk ke Genting Island. Okey, seperti yang kita ketahui sebentar tadi, mereka melihat stesen kereta kabel Genting Island dan juga Balai Polis Gotong Jaya. Mari kita lihat jawapan. Mereka melepasi sekatan jalan raya itu. Setelah itu, mereka ternampak stesen kereta kabel Genting Island. Mereka juga dapat melihat Balai Polis Gotong Jaya sebelum sampai ke Genting Island. Akhirnya, mereka tiba di destinasi dengan selamat. Okey, sampai di sini cikgu telah stopkan karangan ini. Okey, kerana dalam karangan ini kita masukkan perkara yang perlu diisi. Okey, mereka hendak ke Genting Highland, jadi kita masukkan saja isi-isi yang bersesuaian untuk menunjukkan bahawa mereka telah tiba di Genting Highland. Dan untuk perenggan yang terakhir, seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi, perenggan ketiga iaitu buat apa tidak perlu dinyatakan kerana kita ingin menulis karangan ini hanya dengan menggunakan tata nama khas. Tetapi bagi murid yang telah mahir dalam menggunakan teknik empat perenggan ini, kamu boleh masukkan juga bagi perenggan yang ketiga. Kamu boleh fikirkan idea yang sesuai, mereka pergi ke Genting Highland, mereka bermain pelbagai permainan di sana. Okay, mengambil gambar, makan dan sebagainya. Okay, tetapi untuk hari ini cikgu hanya berikan teknik yang mudah saja. Dan pada perenggan yang keempat, selepas 3 hari di Genting Highlands, mereka pun pulang. Mereka sampai di Kuala Ketil, Kedah dengan selamatnya. Okay, jadi di sini kata nama khas satu lagi, mereka sebenarnya berasal daripada Kuala Ketil, Kedah dan mereka telah pergi bercuti di Genting Highland. Dan inilah hasil empat perenggan tersebut, iaitu pada perenggan satu, bila, dengan siapa, pergi ke mana dan juga tujuan mereka pergi ke sana. Dan untuk perenggan yang kedua, apakah yang mereka lihat? Begitu juga dengan perenggan yang ketiga. Okey, perenggan ketiga tak perlu tuliskan apa yang mereka buat. Dan yang terakhir sekali, selepas 3 hari di Genting Highland, mereka pun pulang. Mengikut kepada karangan yang telah diberikan dalam gambar buku teks di bahagian sini. Baiklah, dan yang terakhir sekali sebelum kita habiskan kelas, ini adalah ejaan untuk kamu tulis pada minggu hadapan. Okey, sila tulis di dalam buku perbendaharaan kata kamu dan kita akan buat ejaan pada minggu hadapan. Sekadar itu sahaja perkongsian kelas cikgu pada hari ini. Diharap kamu dapat faham dan praktikkan cara untuk menulis karangan cerita dengan menggunakan empat perenggan ini. Jadi berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Bye-bye.